sehingga kau kebingungan. Kok ini bisa terjadi? Setidaknya kamu tahu kerangka besar cara berpikir kekristenan. Kita lihat analogi presiden kasih gerasi itu loh. Narapidana memohon, presiden memutuskan. Sehat itu mana yang akal sehat? Kok bisa-bisanya proses penyalipan yang katanya untuk menebus dosa itu inisiator dan kreatornya kok malah iblis gitu loh. Masuk akal nggak iblis jadi kreator proses penyalipan untuk nebus dosa manusia? Kan iblis nggak suka manusia tertebus dosanya. Mikir pakai akal. Kamu itu yang maksa orang terdolimi mau selamat, mohon-mohon pada Tuhannya pengen selamat, malah kamu bilang disalib untuk nebus dosamu. Kamu yang maksa. Ya, selamat pagi Gus Andi ya. Jika kamu mengatakan mana akal sehatmu, saya berkata lagi, di mana akal sehatmu ketika harus memaksakan kehendakmu untuk menjadi suatu dasar bagi kehendak yang telah terjadi? Pikirkan dan renungkan. Oke? Ya, jadi kalau hanya perspektif Anda untuk iman kekristenan dan memaksakan cara pikirmu, ya jadi seperti itu. Tetapi iman orang Kristen tidak seperti itu. Oke. Sudah gini aja, aku nggak begitu paham apa yang dimaksudkan yang dibahas soal akal sehat itu. Tapi tadi sekilas soal terbunuhnya Tuhan ya, terbunuhnya anak Tuhan itu ya. Masuk akal atau enggak? Tuhan mengorbankan dirinya untuk menebus dosa. Itu masuk akal atau enggak? Silakan. Sangat-sangat masuk akal. Oke? Jadi Tuhan dibunuh ciptaannya untuk menebus dosa. Itu masuk akal ya menurutmu? Terus itu menebusnya pada siapa? Yang menebus siapa dan menebus pada siapa? Silakan. Jangan ketik-ketik, silakan tanggepin. Itu Bang Heri lagi sibuk. Yang menebus siapa dan menebus pada siapa? Silakan. Masuk akalnya bagi orang yang mengikuti bagaimana sampai hal itu terjadi. Bukan kamu ambil tengahnya dan kamu mempertanyakan. Istilahnya setelah di pertengahan itu, tanpa mengetahui bagaimana awal mulanya, sehingga kau kebingungan. Kok ini bisa terjadi? Setidaknya kamu tahu kerangka besar cara berpikir kekristenan dalam mengungkapkan karya keselamatan. Oke? Sudah, buang aja doktrin sejenak, kita buang doktrin. Masuk akal enggak? Untuk mengampuni dosa manusia, Tuhan membunuh dirinya sendiri. Lebih masuk akal mana? Kalau memang Tuhan itu maha pengampun, manusia cukup memohon ampun. Tuhan mengampuni dosa manusia itu dengan Tuhan membunuh dirinya untuk bisa mengampuni dosa manusia. Lebih masuk akal mana? Sejenak buang doktrin. Yang dimaksud karya keselamatan di dalam kekristenan yaitu bahwa kita harus berpikir bagaimana manusia dalam kedudukannya sebagai ciptaan di mana telah jatuh dalam dosa, karena memang pada kenyataannya manusia tidak terlepas dari dosa. Dalam ungkapan iman kekristenan, di mana manusia yang telah terpengaruh oleh dosa, bagaimana bisa menjadi selamat? Apakah bisa dengan kekuatan manusia saja? Manusia mampu mendapat anugerah keselamatan itu. Jika kita membuang doktrin, saya mengajarkan begini kepada kamu ya. Kamu tidak mengerti tentang bagaimana perjalanan kebiasaan, di mana di dalam kekristenan sangat diakui bahwa keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Keselamatan datang dari bangsa Yahudi dengan tata caranya, dengan cara-caranya, bagaimana Tuhan mau mengajarkan kepada manusia untuk keselamatan manusia. Dari situlah baru kita bisa mengerti mengapa Tuhan sendiri datang untuk menebus dosa manusia. Oke? Pahami jangan di tengah, sehingga kamu akan menjadi sangat kabur jika kamu mengatakan atau argumenmu seperti itu. Karena memang kamu tidak mengerti dasarnya bagaimana sampai jadi seperti itu. Gini loh, kita itu fokus bagaimana mekanisme, bagaimana kerja atau sifat Tuhan dalam mengampuni dosa manusia. Tuhan menunggu permintaan maaf atau permohonan pengampunan dari manusia yang berdosa kepada Tuhan. Kemudian Tuhan mengampuni tobatnya, ataukah Tuhan harus membunuh dirinya agar dosa manusia itu bisa diampuni? Itu aja dulu, silahkan. Itu yang saya sudah sering katakan kepada kamu, itu ada berapa kali saya katakan. Jika kamu memaksakan kehendakmu untuk menjadi kehendak Tuhan, ya jadinya seperti itu. Tetapi dalam kekristenan, hal yang telah terjadi atas dasar bukti konkret itulah iman kami berdiri, bukan atas dasar hayalan atau pikiran kehendak bebas seseorang. Tidak. Jika kehendak Tuhan seperti itu, ya kita merefleksikannya. Oke? Pahami cara itu. Pak, kita tadi itu bicara logika, bicara rasionalitas, bicara akal sehat. Aku kasih analogi Pak ya. Kekuasaan presiden, kewenangan presiden saja untuk memberikan gerasi kepada narapidana, itu presidennya memasang syarat-syarat tertentu, atau presidennya itu menggantikan orang itu, menebus orang itu untuk dia berada di lapas agar orang itu keluar dari lapas. Pakai akal sehat Pak. Di mana kemahakuasaan Tuhan jika hanya untuk mengampuni dosa manusia saja dia harus mengorbankan dirinya? Lagian dikorbankan pada siapa? Kita lihat analogi presiden kasih gerasi itu loh. Narapidana memohon, presiden memutuskan jika memang permohonan itu memenuhi syarat. Bukan presiden yang harus ke lapas, kemudian presiden menggantikan posisinya di lapas, menebus. Tidak Pak, pakai logika. Ya, saya jawab untuk analogi kamu ya. Kamu menggunakan analogi untuk mau menggambarkan sesuatu yang sudah keliru. Jika Anda menanyakan kita bicara tentang logis, logisnya orang Kristen karena berdiri pada kenyataan yang konkret telah terjadi. Di mana kehendak Tuhan? Itu yang telah terjadi. Tetapi kamu membuat suatu analogi bahwa itu harusnya salah. Berarti kau mau menyalahkan kehendak Tuhan dan memaksakan kehendakmu untuk membuat satu analogi bagimu. Analogi itu cocok bagi pikiranmu, tetapi tidak bagi kenyataan iman orang Kristen. Logisnya di mana? Logisnya yaitu bahwa kehendaknya yang telah terjadi. Kenyataannya memang kehendaknya telah terjadi. Logis hadisnya seperti itu. Ya, pahami itu. Gini loh Pak ya, Bapak ini kembali membawa doktrin. Padahal doktrin itu tidak pernah ada dalam Bible Bapak sendiri. Sekarang berikan padaku dalil yang tegas dalam Bible bahwa untuk mengampuni dosa manusia, Tuhan itu harus membunuh dirinya. Ada atau enggak? Yang pertama itu. Yang kedua, logik enggak? Ketika Bible mengajarkan jika kamu ditampar pipi kirimu, kasih pipi kananmu, tidak menuntut apa-apa. Tetapi Tuhanmu sendiri untuk bisa mengampuni dosa manusia, dia harus membunuh dirinya sendiri. Di mana kemahakuasaan untuk mengampuni? Di mana maha pengampunnya? Jika manusianya saja disuruh untuk tidak membalas, sementara Tuhan meminta penebusan. Dan lucunya, penebusan diri itu adalah, penebusan dosa itu adalah membunuh dirinya sendiri. Makanya yang nebus siapa dan menebus pada siapa? Jawab aja itu. Begini, satu-satu jawab ya. Yang pertama, jika harus saya yang membuat Alkitabku, tulisan Alkitabku sesuai dengan kehendakmu, maka akan bisa ada kata-kata ini. Saya sering mengatakan kepada Anda sekalian orang Islam ini ya, hanya coba memaksakan apa kehendakmu untuk terjadi pada kitab kami. Heran, lucu saya. Sangat lucu. Istilahnya sesuatu yang bagi Anda apa istilahnya butuh ketegasan untuk mana seperti ini katanya. Tetapi apa? Memangnya Alkitab ini untuk mengikuti kemauanmu sendiri? Alkitab adalah tulisan para penulis itu dengan wahyu Roh Kudus untuk menyampaikan pesan teologis tertentu, bukan untuk menggenapi apa yang kau kehendaki, apalagi kau orang Islam. Oke? Itu satu. Yang kedua, kalau bicara tentang itu, untuk menjawab, senangnya menjawab kamu mengerti apa makna Paskah bagi orang Yahudi, kau akan mengerti apa makna penebusan dosa bagi orang Kristiani. Oke? Itu pelan-pelan saya mengajar kepada Anda cara berpikir iman kekristenan. Oke? Itu juga menjadi pertanyaan bagi Anda selanjutnya. Jika memang Allah SWT maha segalanya, kenapa dia harus menurunkan Al-Quran? Karena dia kalau maha mampu, nggak perlulah pedoman bagi manusia, karena dia maha mampu mengampuni. Tidak perlu pedoman bagi umat manusia, tidak perlu agama Islam, karena semua manusia akan bisa menjadi anak-anaknya di surganya, karena dia maha pengampun, maha pengasih. Oke? Pahami itu. Pertanyaanku sama seperti pertanyaanmu. Oke? Begini loh, bukan kami yang memaksakan, tetapi Bapak yang jungkir balik membuat logika yang nggak sehat gitu loh. Tuhan itu untuk mengampuni dosa manusia, karena Tuhan itu maha pengampun. Manusia bertobat itu loh, Tuhan bisa mengampuninya tanpa minta penebusan, apalagi mengorbankan dirinya. Raja itu bisa mengampuni rakyatnya, menggunakan kekuasaannya, kewenangannya untuk mengampuni rakyatnya yang bersalah jika rakyat itu memohon ampun pada rajanya. Bapak sendiri berulang kali bisa memaafkan anak Bapak tanpa syarat. Masihkah Bapak minta penebusan dari anaknya itu dengan mengorbankan Bapak sendiri? Nggak masuk akal, nggak logik gitu loh. Yang namanya maha pengampun itu tidak butuh tebusan apapun, apalagi membunuh dirinya sendiri. Nggak masuk akal gitu loh. Kalau memasang syarat, ya syaratnya kamu meminta maaf, kamu bertobat, mohon ampun. Dimanapun itu begitu mekanisme sebuah pengampunan. Bapak saja yang memaksakan Tuhan membunuh dirinya sendiri, agar bisa mengampuni dosa manusia. Konyol gitu loh, Pak. Bapak kan gak bisa jawab. Yang menebus siapa dan menebus pada siapa? Coba jawab. Bisa atau enggak? Enggak logis banget gitu loh ajaran kayak gitu. Satu-satunya ajaran agama yang mengorbankan Tuhannya untuk egoisme keselamatan manusia itu adalah Kristen. Ya, saya berapa kali harus menjawab kepada kamu cara berpikir Kristen yang seperti apa, tapi kamu tetap pada paradigmamu. Itu yang menjadi kendalanya. Ya, itu saya coba memberi pertanyaan supaya kamu bisa terbuka. Cakrawala berpikirmu bisa terbuka. Jika Allah SWT-mu maha segalanya, mengapa dia harus menurunkan Al-Quran sebagai panduan untuk manusia boleh mencapai surga? Atau dengan kata lain, manusia layak di hadiratnya. Kenapa dia harus menurunkan Al-Quran? Karena dia maha segalanya. Untuk apa itu semua? Kalau dia mau, bahkan bukan manusia, batu pun, semua yang tanpa ini boleh menjadi anak-anaknya. Kenapa dia mesti turunkan Al-Quran, turunkan firman-Nya? Jika kau mampu menjawab itu, kau akan mampu memahami pelan-pelan pengertian tentang keselamatan dalam kekristenan. Oke? Apa kamu sudah merenungkan pertanyaanku? Pak, Bapak ini ngigau, ngomong ngelantur. Tuhan itu selalu memberikan wahyu, pedoman bagi umat manusia agar bisa mencapai keselamatan. Begitu loh intinya. Bukan harus Tuhan mengorbankan dirinya, nggak begitu. Tuhan memberikan pedoman menuju keselamatan. Ikuti pedoman itu maka akan selamat. Begitu janji Tuhan. Coba Bapak pikirlah. Kalau memang Tuhannya Bapak itu sudah menebus dosa manusia dengan cara mengorbankan dirinya, kenapa masih diajarkan doa Bapak kami? Bapak kami yang di surga, kuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Diberikanlah kami pada hari ini makanan yang cukup, yang secukupnya, dan ampunilah kami. Artinya setiap saat kalian juga minta agar bisa mengikuti pedoman hidup dan selalu memohon ampun pada Tuhan. Itu mekanismenya, bukan mengorbankan diri Tuhan, membunuh Tuhan. Itu logik orang beragama, selalu mengikuti pedoman wahyu dari Tuhan dan setiap saat pemohon ampun pada Tuhan. Begitu mekanisme sebuah pengampunan dosa. Bukan Tuhan membunuh dirinya. Nggak logik, Pak, nggak logik, nggak waras itu. Mohon maaf ya, gitu aja lah. Begini kawan ya, ketika saya menjelaskan, Kak, coba untuk seperti memaksakan kehendakmu. Saya sudah bilang di dalam kekristenan yang logik, mekanisme sejatinya bahwa kehendak Tuhan, jadilah kehendaknya. Bukan kehendak kita yang mau kita paksakan menjadi kehendak Tuhan. Oke? Begini saja kamu sudah mulai mengatakan bahwa kami yang tidak mempunyai logika, tidak mempunyai ini. Dari jawabanmu, saya sudah mengambil kesimpulan. Kau hanya bisa mengkritisi kekristenan, tapi tanpa mampu menjelaskan bagaimana imanmu bisa berdiri. Oke? Jika kau mengatakan bahwa dia memang dia menghendaki bahwa harus ada aturan itu, ya kalau di Kristennya sama lah. Kalau dia menghendaki seperti itu, apa yang bisa kita buat manusia buat? Ya kita hanya mampu merefleksikannya dan menjalankannya. Oke? Kamu saja menjawab bahwa itu yang menjadi kehendaknya. Menurunkan firman sebagai panduan kepada umat muslim agar selamat. Kan menjadi pertanyaan saya, kenapa dia mesti menurunkan itu? Wahyunya itu, firmannya itu, yang dalam kamu ada dalam bentuk Al-Quran. Mengapa itu harus diturunkan? Oke, pahami pertanyaan-pertanyaan paralel yang saya buat untuk menjawab pertanyaanmu. Oke? Gini loh, fokus diskusi kita itu kan bagaimana cara Tuhan mengampuni dosa manusia. Kalian kan berpegang teguh kekeh bahwa cara Tuhan mengampuni dosa manusia itu dengan membunuh dirinya. Makanya jawab, yang menebus itu siapa, tebusannya apa, dan ditebus pada siapa? Silahkan jawab itu. Kalau tidak, omong kosong semua. Silahkan jawab itu aja, gak usah ke doktrin yang macam-macam. Yang menebus itu siapa, tebusannya apa, dan ditebus pada siapa? Silahkan. Ya, sekali lagi saya jawab kepada Anda ya, ketika pertanyaan saya untuk kamu yang saya buat setara untuk dengan sendirinya akan menjawab pertanyaanmu itu. Itu kenapa saya buat pertanyaan itu, karena biar bagaimanapun orang Kristen menjelaskan, kau akan menolaknya. Makanya saya membuat pertanyaan itu untuk membuka cakrawala berpikirmu. Oke, pahami itu pertanyaanku. Mengapa Allah SWT menurunkan firman-Nya berupa Al-Quran sebagai panduan umat muslim? Oke, jika kau mampu menjawab itu, maka kau akan mampu memahami pertanyaanmu itu. Pertanyaan untuk orang Kristen itu setara itu. Pertanyaan itu untuk menjawab pertanyaanmu sendiri. Oke? Udahlah Pak, omongan Bapak ini makin jelas ketidakjelasannya. Yang namanya konsep penebusan itu Pak, pasti melibatkan dua pihak. Ada penebus, ada yang menerima tebusan, dan objek tebusannya itu apa. Dan itu sulit kalian jelaskan gitu loh. Tidak pernah ada logiknya menebus dirinya sendiri, itu tidak pernah ada. Jadi mohon maaf Pak ya, itu ajaran yang konyol dan tidak rasional. Yang namanya penebusan itu pasti melibatkan dua pihak, yang menebus dan siapa yang menerima tebusannya, dan apa objek tebusannya. Dan itu kalian sampai kapanpun akan kesulitan untuk menjelaskan, karena Tuhan membunuh dirinya itu tidak rasional, dan itu bukan konsep penebusan. Gak ada yang namanya menebus dirinya sendiri, itu gak ada. Gitu aja ya Pak ya. Mohon maaf, mau aktivitas. Ya, kalau kamu sudah mau beraktivitas ya selamat beraktivitas ya. Semoga membuahkan hal-hal baik dalam hidupmu. Seperti ini untuk tanggapan kepada Anda terakhir ya. Jika kamu mampu berpikir secara jernih tentang imanmu, kau tidak akan meragukan apa yang menjadi iman bagi orang lain. Ketika kamu hampa dalam keadaan imanmu, maka kau akan merasa ragu-ragu, bukan untuk dirimu sendiri, tetapi bahkan kepada iman orang lain. Karena pertanyaanku itu adalah jawaban bagimu, tetapi kamu tidak berusaha untuk menjawabnya. Karena saya sudah berusaha untuk membuat pertanyaan yang setara untuk menjawab pertanyaanmu. Karena sudah banyak orang Kristen yang berusaha menjawab orang Islam, tetapi kelihatannya tidak membekas, atau tidak, bahkan sama sekali tidak bisa membuka cakrawala berpikir kalian. Oleh karena itu, saya berusaha untuk membuka cakrawala berpikir kamu dengan pertanyaan-pertanyaan yang setara sebagai jawaban untuk pertanyaanmu. Oke? Selamat pagi, selamat beraktivitas.